Semut ini biasa tinggal di hutan-hutan di Pulau Kalimantan ya. Coba bayangkan, nah ini telunjuk saya, telunjuk orang dewasa. Dia memiliki besar yang hampir menyamai telunjuk orang dewasa. Selain itu, semut ini memiliki perut yang menyerupai seperti warna daun ya. Selain itu, dia memiliki gigi gigi depan ya, bukan gigi, cepitan depannya itu sangat besar ya. Jadi akibat gigitan semut ini masih belum diketahui apakah semut ini berbisa atau menyebabkan bengkak atau apa, masih belum diketahui ya akibat dari gigitan semut ini ya. Ini bahkan di hutan itu ada yang lebih besar lagi semutnya ya, lebih gede lagi dari. Nah, ini dia salah satu semutnya tadi. Nah, coba lihat, jarang-jarang ya semut gede kayak gini. Nah, semut ini memakan hewan-hewan kecil lainnya. Jadi dia bersifat predator, artinya memakan hewan yang lebih kecil dari dirinya. Bahkan hewan besar pun juga bisa dimakan juga oleh semut ini. Ini termasuk saya katakan semut yang lumayan besar ya, untuk ukuran normal daripada semut-semut lainnya. Oke. Oke, itu dia semut merah tadi. Semut merah boleh dibilang raksasa ya. Nah, ini telunjuk orang dewasa. Bayangkan. Lihat. Nah, ketika mau disentuh, hewan ini akan dia akan langsung menyerang. Coba lihat. Nah, dia akan berbalik seperti ingin menyerang. Ya. Nah. Jadi semut ini cukup besar ya, untuk ukuran daripada semut. Nah, lihat itu adalah perbandingan dengan semut lain. Itu adalah semut kecil tadi, kebetulan ada semut kecil. Jadi itu adalah perbandingan semut ini dengan semut lainnya. Nah, itu ada semut merah. Bayangkan, itu di sebelah ada semut. Nah, ini semut merah Kalimantan. Nah, ini coba lihat, sangat besar ya teman-teman. Nah, oke. Seperti saya katakan tadi, belum diketahui apa yang terjadi kalau digigit oleh semut ini. Ya jelas bengkak, tapi apakah mengandung bisa atau racun, apakah menyebabkan kita pingsan atau apa, masih belum diketahui ya, belum diketahui apa penyebabnya. Nah, masih belum diketahui ya. Nah, coba bayangkan. Coba lihat. Silakan like dan subscribe videonya. Semoga video kali ini bermanfaat serta menambah pengetahuan kita. Nah, ini adalah semut merahnya Kalimantan. Nah, saya akan terus meletakkan jari saya di situ sebagai perbandingan. Ini adalah telunjuk orang dewasa. Ini ada sebagai perbandingan besarnya semut tersebut dibandingkan dengan semut-semut biasa. Nah, itu ada semut biasa. Coba bayangkan itu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat siang.